Bapak Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Bapak Agus Hari Murti Yudhoyono yang kami hormati, selamat datang di Kota Medan. Kota Medan sampai saat ini, kotanya aman, tenang, tentram, karena Kota Medan ini kotanya sangat beragam. Semua suku bangsa yang ada di Indonesia ini ada di Kota Medan. Itu yang kami sebut Kota Medan berkarakter. Jadi karakter Kota Medan itulah yang kami sebut keberagaman itu sendiri. Dan ini adalah miniaturnya Indonesia. Bapak Ketua Umum, ini adalah komitmen Ahyar Salman yang akan menjaga kebinekaan Kota Medan itu tadi. Saya ucapkan selamat, lanjutkan perjuangan, belum berakhir, 2 minggu terakhir ini sangat menentukan. Jangan sampai 3 bulan kita bekerja keras, kemudian 2 minggu terakhir kita tidak total. Harapan kita tentunya dari awal sampai dengan ujung akhir nanti, kita mendapatkan sukses dan kemenangan untuk masyarakat Sumatera Utara. Insya Allah akan memiliki pemimpin yang memang benar-benar bisa menghadirkan solusi, bisa memajukan Kota Medan, berkarakter, berjati diri, pluralisme, kemajumukan. Partai Demokrat adalah partai nasionalis religius yang memiliki semangat untuk menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, menjaga toleransinya, menghormati keberagamannya, jaga itu semuanya. Itu harapan yang bisa kita titipkan juga kepada pasangan calon aman ini. Mencoblos, dan tentunya pilihan itu adalah di nomor 1. Nomor berapa? 1. Pasangan aman.